So, aku mau berangkat sekolah. Terus hari ini tuh sekolah pertama setelah kemarin-kemarin sekolah ditutup karena tahu sendiri kan karena apa? Oh, banyak banget bukunya. So, aku mau sekolah dan hari ini harus pakai masker. Hujan guys, untung aku bawa payung. Wie viele hast du Gemeinschaftskunde? Ja, ist okay. André ist auch fünf. Ja, wie ist das eigentlich? Für mein YouTube. Ja, so, aber ich zeig dir. Komm her. Aber mit Masken. Hast du keine Masken? Ini ada Zabi, saya ada Zabi. Und Irina auch. Teman-teman aku. Di sekolah. Kita harus pakai masker di sekolah. Tapi gak semuanya pakai. Wo ist dein Maske, Irina? Irina?
makanan mediteranis gitu loh. Di makanan sekitar negara Spanyol, Italia, terus apa? Kroasia gitu-gitu lah. Saat istirahat ngobrolin kondisi keadaan sekarang.
Abstand. Aber 2% ist nicht schlimm, oder? Ja, 2%. Harus pakai jarak, katanya jarak. Kita mau break, istirahat, makan, nanti kita ada bilang Mittagspause. Nein, meinst du, wie lange noch Mittagsschule? Keine Ahnung. Aber 1 müssen wir da sein. Oke, okay, nanti jam 1 kita balik lagi. Sekarang kita mau istirahat, makan. Ada sekolahnya sampai sore, jadi istirahat dari jam 12 sampai jam 1 itu istirahat yang gede gitu, yang lama. Nanti habis itu jam 1 kita ada sekolah lagi sekitar mungkin sampai jam 3 sore atau apa. Kalau ada sekolah sampai sore itu kita istirahatnya rada lama gitu loh, 1 jam gitu istirahat yang lama gitu, bisa-bisa buat makan atau buat apa, terserah gitu. So, hari ini hujan, terus sekolah aku di sana. Aku mau ke rumah dulu karena rumahku enggak terlalu jauh, jadi aku bisa istirahat makan, dan hari ini aku enggak puasa karena masih dapat. So, hari ini kita ada pelajaran memasak. Jadi kita di dapur. Tapi karena ini lagi special occasion ya, special occasion dalam arti kita belum boleh masak. Dibagi, jadi yang kelompok aku sekarang teori, terus nanti juga mau pakai logistik gitu. Jadi selain pelajaran masa kita juga ada pelajaran teori gitu. Thank you for watching. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, share video aku ke sosial media kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Yang udah subscribe, yang udah selalu dukung channel aku, terima kasih sekali. Semoga aku semakin maju dan berkembang di channel aku, dan aku bisa memberikan informasi-informasi apa ya, yang bermanfaat untuk kalian, seputar make up, seputar masak, dan seputar daily vlog kehidupan aku di sini di Jerman. So, happy watching and stay healthy. See you on the next video. Bye.